Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Arya Saloka dan juga tentunya dari Amanda Manopo. Nah, sahabat Mimin, yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja hadir dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo, yang tentu saja semakin menyita perhatian publik. Berkat akting dan juga kepiawaian dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo, tentu saja mampu mengangkat nama mereka hingga saat ini menjadi viral dan juga trending di sosial media. Namun tentu saja ada hal yang sangat begitu mengejutkan, yang dimana terdapat di beberapa ungkapan dan juga unggahan dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang kini viral di media sosial mengenai beberapa ungkapan yang saat ini terjadi lewat adegan-adegan kebersamaan dari Arya Saloka bersama dengan Amanda Manopo di lokasi syuting. Nah, sahabat Mimin, namun sebelum lanjut ke isi video dan juga pembahasannya, bagi kalian yang baru saja bergabung ataupun menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate tentunya dari channel ini. Diungkapkan dan juga dijelaskan secara langsung oleh Arya Saloka bersama dengan Amanda Manopo lewat berbagai unggahannya saat ini, terlihat begitu jelas bahwasanya ada sesuatu yang terjadi terhadap Arya Saloka lewat akun sosial medianya yang sengaja dibagikan oleh tim dan juga produser dari Amanda Manopo bersama dengan Arya Saloka. Di situ tentunya terlihat begitu jelas kebersamaan dari mereka berdua, yang dimana hal tersebut membuat semua orang saat ini dibikin heboh dan juga dibikin geger dengan kebersamaan Arya Saloka bersama dengan Amanda Manopo di lokasi syuting. Tentunya dengan kebersamaan mereka itu, ada sesuatu yang berbeda terlihat dari Arya Saloka dan Amanda Manopo sedikit menjaga jarak. Hal tersebut yang saat ini selalu dibikin penasaran oleh para fans, ada apa sebenarnya dengan Arya Saloka dan Amanda Manopo saat tadi malam berada di lokasi syuting terlihat jaga jarak. Nah, sahabat Mimin, itulah informasi yang bisa Mimin sampaikan untuk saat ini. Silakan berikan tanggapan dan juga komentar terbaik kalian lewat kolom komentar yang telah disediakan. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.